Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan Elisa di sini. Hai, sekarang saya ada di Desa Nunen, di mana saya tinggal. Desa Nunen tidak jauh letaknya dari kota Eindhoven, Belanda. Kalau kita naik mobil, sekitar 10 menit ke sana. Sekarang saya sedang menuju ke arah sentrum atau center Nunen. Untuk mengetahui di mana center di suatu tempat di negara Belanda, apakah kota atau desa, kita bisa mencari center itu dengan mudah dengan mencari menara gereja yang terbesar di tempat itu. Nah, di sini kita melihat dari kejauhan ada menara gereja Katolik yang terbesar di Nunen ini. Nah, disitulah letaknya center Nunen. Jadi, kita mudah mengetahui di mana letaknya sebuah desa atau kota dengan menemukan gereja yang terbesar di tempat itu. Nah, Desa Nunen cukup terkenal dengan daerah wisatanya. Salah satunya yang banyak orang ketahui karena seorang pelukis yang bernama Vincent van Gogh. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis terkenal di Belanda. Dan Vincent van Gogh pernah tinggal dan hidup di Belanda beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang saya akan ke arah center. Kita lihat di sini bahwa daerah Nunen itu walaupun desa, tidak seperti desa yang kita lihat di negara Indonesia. Tempatnya cukup ramai karena memang semakin hari semakin banyak penduduk yang tinggal di Nunen. Nah, mari kita lanjut ke arah center ya. Oke, sampai nanti. Sentrum Nunen cukup besar kan? Ada toko baju, ada toko sepatu, ada toko kacamata. Nih, kacamata. Ya. Terus ada supermarket. Pokoknya komplit deh. Kita nggak perlu lagi ke kota Eindhoven kalau kita mau belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau mau cari variasi, kita bisa ke kota Eindhoven yang cuma 10 menit naik mobil dari sini. Sekarang saya mau ke toko jam untuk beli baterai baru karena jam saya sudah habis baterainya. Nah, ini dia toko baterainya. Coba kita lihat, buka nggak? Nah, buka. Udah, saya mau masuk dulu ya.